بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيء الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى سواهما الحرق كالوفي ولم fi'lun mudari'un ya li lam ka yasin iya wa madi'al af'ali bin na mis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim siwa huma selain keduanya selain keduanya isim fiil keduanya isim fiil al harfu yaitu huruf jadi selain keduanya isim fiil ada yang namanya huruf yaitu huruf kah seperti hal huruf hal wa fi dan huruf fi walam dan huruf lam ini huruf-huruf yang bermakna Fi'lun mudari'un mudhari'un yakni lam ka yasam bermula fi'il mudhari' yaitu yang mengiringi ia akan lam seperti ya lam yasam umpama ya diberikan contoh yasam ini artinya ya macam-macam kalau kita ya sama ya artinya mencium kalau sama ya ya sombong ini ya kalau yasam sama ya semu artinya sombong, tidak sombong. Sama ya semu mencium, sama ya semua, sama ya semua sombong. Dia tidak sombong. wa madiyal af'ali bitta miz miz madiyal af'ali bitta ya bedakan olehmu miz madiyal af'ali akan fi'il fi'il ya akan fi'il madi bitta dengan ta jadi bedakan tuh ya fi'il madi dengan tak Beda akan dia fiil madi itu dengan tak. <guluh> Yaitu tak fa'il ataupun tak taknis. Hmm. Tabarok tak. Mama ya, tabarok tak. Tabarok tak darabta fa'alta itu kan tak tetaknis nikmat ya nikmatil mar'atu hindun bisat bisatil mar'atu da'dun ya hmm. atau dorobat gitu ya <tid> wasami bin nuni fi'lal amri dan berilah olehmu akan tanda dengan nun akan fi'il amr nun taukid hmm, sakila ataupun khafifa hmm. idriban idribanna ya Jadi kalau ada fiil amr dapat menerima nun itulah fiil amr. Ya. Kalau dia enggak dapat menerima nun, fiil amr enggak dapat menerima nun itu bukan fiil amr, isim fiil. Ya. Isim fiil amr. In amrun fuhim ini dia. Ya. Jika dipahami ya. Amr jika dipahami perkara itu yang dipahami ya. In amrun puhim Siwa Eropnya siwa ya, siwa itu Eropnya jadi khobar mukodam jadi khobar mukodam diropakan dengan nama mukodar atas alif tercegah daripada jelasnya oleh uzur siwa mudob huma mudob ilai alharpu menjadi mubtada muakhor. jadi siwanya menjadi khobar Mukodam mutada muakhirnya al harfu. Ka'al jar majrur. Kahal jar majrur jarin al majrur bika. Ya, ini jar majrur mutalik dengan yang dibuang khobar mumtada yang dibuang dia menjadi khobar bagi mumtada yang dibuang jadi apa dia jar majer ini menjadi khobar mumtada dibuang jadi khobar dia jadi mumtadanya dibuang zalika zalika ka fi walam gitu Bermula demikian itu seperti hal dan fi dan hmm, lam. Hmm. Ya. Wa fi wa atau fi atau ke al wa lam atau atop, lam atau nya ke hal. Fi lun mudariun fi lun jadi mubtada. Mudariun jadi sifat atau naat dari fi lun. Ya li ya dari ya. Fa'ilnya domirun mustatun fihi jawasan takdiru huwa ya'udu ala fi'lun mudari'un. Jumlah fi'il fa fa'il menjadi khobar mubtada fi'lun. Ya. Lam, ah, lam, ya, dia maf ul, murad lapas Maf'ul lebih daripada yali. Ya, jadi jumlah fi'il, fa'il, maf'ul Ya. Yeah. Menjadi khobar mubtada daripada fi'lun muda ri'un. kaya Ya. Yeah. Seperti lapas yasam. Sama juga tadi itu. Wadhalika kaya yasam. Dan bermula demikian itu seperti yasam. Jadi jar majrul mutarik dengan yang dibuang. Ya, menjadi khobar bagi mubtada ya, yang dibuang takdirnya wadalika ka yasam dan bermula demikian itu seperti yasam wa madiyal af'ali bit tamiz ya yeah, wa ya yeah, pokoknya istinab boleh ya yeah. madiya atau juga atau madiya ya. Yeah madia itu i'rabnya menjadi maf'ul bi daripada mis. maf'ul bi dari tak miz Madiyah mudaf af'ali mudaf ilai bita jar majrur bi harfu tak majrur bi ba'i wasammi ya waunya atau sami fiil amrnya, ya ohnya atau kemis fa'ilnya domir mustatirun fihi ujuban takdiru an ta bin nuni jar majrur bi arfu jar nuni jar nuni majrur uh, bil ba'i fi'lal amri fi'la ya irabnya jadi maf'ul bi ya dari sammi eh dari sam dari sim ya wasim bin nun bukan sami ya sim ya wasim ya marilah tanda wasim yani wasama wasim bin nun fi'lal amri fi'lal amri maf'ul bi dari sim in amrun fuhim in ya harfus syartin amrun dia ya, menjadi naibul fa'il dengan fi'il yang dibuang in fuhim amrun gitu ya fuhim fi'il mudhari fi'il madi ya fi'il madi mabdil majhul Naibul fa'ilnya domirun mustatirun bihi jawasan takdiru wa yaudu ala amrun. Hmm. Wallahu alam misawab, itu uh, Iqrobnya, Ya. Sekarang penjelasan daripada ya, Sarah ibnu Aqin. yusiru ila anna al-harfa yamtazu ala al-ismi wal fi'li bi khuluwi an alamatil asma'i wa alamatil af'ali yusiru menjelas mengisyaratkan ia musannif ya Ibnu Malik ya. Beliau menjelaskan ila anal harfa kepada bahwasannya huruf yamtazu tazu berbeda iya huruf anil ismi daripada isim ya kita ngartinya letter lock ya karena kita ngaji nahu nih ya kita ngartin letter aja <laughs> ya bermula yaitu ya akan ya jadi kita ngaji ala betawi ini ya, ngaji ala betawi <laughs> ya, mungkin yang di sana-sana ya ada ala Sunda, ala Jawa nih kita ngaji ala Betawi nih. <laughs> ya, dulu saya ngaji sama guru saya begitu. <laughs> Jadi kita ikutin guru. Anil ismi daripada isim wal fi'li dan fi'il bi dengan kosongnya. Ya dengan kosongnya siapa sih huruf ya an alamatil asma'i daripada tanda-tanda isim wa alamatil af'ali dan tanda-tanda fi'il ya enggak ada tanda isim enggak ada tanda fi'il berarti huruf gitu Summa masal Kemudian memisalkan iya. Nah, dulu ngaji begitu sama guru saya. Ya, banyak guru saya banyak di antaranya beliau ya. bilang iya. Kalau enggak bilang iya di omelin. <laughs> Namanya juga orang lagi belajar tarbiyah tuh begitu. Orang lagi belajar mesti begitu. Hmm. Kemudian memisalkan iya eh berarti ada fa'il yang tersembunyi di situ. masalah ya. Bihal wa fi walam, ya dengan lapas hal dan fi dan lam. Beliau memisalkan itu dengan al fi dan lam. Munabbihan hal karenanya memberikan peringatan. Iya. jadi musannid ingin memberikan peringatan. Ya ini sohibul halnya fa'il masalah ya ala anal harfa akan atas bahwasanya huruf yang kosimu terbagi ia huruf ila ini kepada dua bagian muhtasun boleh kita baca muhtasun jadi kalau baca muhtasun berarti ikhropnya jadi khobar mutada yang dibuang khobarun li in mahzufin khobar bagi mumtada yang dibuang takdirnya apa ahaduha muhtasun boleh juga kita baca muhtasin menjadi badal langsung aja nggak banyak birokrasi lagi langsung ke kisma ini muhtasin nah boleh silakan aja kita mau baca apa gitu ya kalau umpama jalan-jalan terlalu dekat mau jalan ya mau jauh agak jauhan dikit ya udah ya, muhtasun. <laughs> Bensinnya cukup lagi. <laughs> muhtasun ya ada ya huruf namanya muhtas wa ghairu muhtasin dan ada huruf yang tidak muhtas. Fa'asara maka mengisyaratkan iya ya, begitu ya. Berarti ada fa'il tersembunyi di situ. Bi'a dengan hal ila ghairil muhtasi kepada yang tidak muhtas. Ya, ia ya, mengisyaratkan kepada hal kepada ya yang tidak muhtas. Nah, jadi hal ini enggak muhtas. Ya. Jadi ada yang ya mukhtas ada yang ghairu mukhtas lalu beliau mengisyaratkan dengan al kepada bukan mukhtas bukan yang khusus wa wallazi yadkhulu alal asma'i wal af'ali dan bermula dia yaitu yang masuk ia uh, ghairu mukhtas atas isim dan fi'il iya uh, tosi hal tadi ya masuk dia kepada isim masuk kepada fiil masuk namun sempama hal zaidun qaimun apakah zaid berdiri apakah zaid yang berdiri nah, ini masuk kepada isim hal qaum zaidun ya ini masuk tadi pertama masuk kepada isim al zaidun qaimun ya yang kedua Alqama Zaidun ini masuk kepada fiil. Apakah telah berdiri oleh Zaid? Wa asyara dan mengisyaratkan iya. Ada ada fa fa'il tersembunyi di dalam itu ya. Bi fi dengan fi walam dan lam ilal muhtasi kepada muhtas yang khusus yang tertentu. Hmm. Jadi kalau fi dan lam itu muhtas. Heeh. Hmm wa wa kismani dan bermula dia terbagi yaitu terbagi dua terbagi dua nih yang ya muktas muktasun bil asma'i kafi ya tertentu ya terkhusus dengan isim-isim seperti fi naun sumpama zaidun fid dari ini khusus kepada isim ya. fit dari ya, ya, kan ya dari namanya is isim wa muhtasun bil afali dan tertentu dengan fiil fiil kalam seperti lam ini buat fiil doang buat fiil aja nah semua yakum zaidun belum berdiri oleh zaid Nah, ini lam masuk ketemu kepada fi'il yakum. Summa syara'a. Kemudian masuk, iya. Nah, ya. Kemudian masuk, iya. Mus'alim. Berarti iya. Berarti ada fa'il di dalamnya ya. Tersembunyi. fihi jawazan hijawazan hu, huwa. Ya'udhu ala mus'ulim. Fi tabyini. Di dalam menjelaskan. Annal fi'la. Di dalam menjelaskan. Bahwa fi'il yang kosimu terbagi iya. Ya. Yeah. si fi'il ila maudin wa mudari'in wa amrin kepada fi'il madi, fi'il mudari, fi'il amman faja'ala alamat al mudari'i ya atau ya si hatta duhulilam alaih maka menjadikan ia musonib Akan tanda mudori fiil mudori akan sah masuk lam alahi atasnya. Yeah, jadi ia menjadikan akan tanda, yeah, akan tanda fiil mudori, yeah, ja'ala maful awal, Hah? alamata maful awal ja'ala si maful sani, maka menjadikan ia musanib. Yeah, akan tanda fi'il mudhari akan sah masuk lam atasnya kakau lika seperti perkataan kau fi yasamu pada yasamu lam yasam lam yasam ini lam yasam yadrib tadi saya katakan yasam artinya ya kalau sama yasamu sombong sama yasumu mencium ya hampir sama tuh ya Wa fi dan pada lapas yadribu lam yadri. Wa ilai asyara dan kepadanya mengisyaratkan ia musanib dengan perkataannya fi'lun mudari'un yal y lam ka iya syam. asyara kemudian mengisyaratkan ia musanib ila ma yumayyizul fi'lal ma'diyak kepada sesuatu yang membedakan Ia akan fi'il madi Bikau dengan perkataannya Wa madiyal af'ali afali Bita mis Ya yeah. ai <tuh> Mayis Akhirnya mayis Bedakan olehmu Ma afali Akan fi'il madi Ya Bita'i dengan ta' Ta' apa ini maksud? Wal muradu biha Dan bermula Yang dimaksud dengan ta' itu Ta'ul fa'ili Yaitu ta' fa'il Hmm. Pertama, kedua, wa ta utaknis sakinatu dan ta taknis yang mati. Ya. Yeah. Sakinatu kita naatin dari taunya ya. Hmm. Karena yang mati siapa? Yang mati ta. Unya. Hmm. Wa kullun min huma dan bermula tiap-tiap dari keduanya la yadkhulu yaitu tidak masuk ia ila ala madil lamzi kecuali atas ya fi'il madi yang berlapas ya nahu sumpama tabarokta. ya zal jalali wal ikram ini dia tabarak tak itu dia tabarak tak nah, ini tak nama tak apa ta fa -il. maha berkah engkau ya allah ya maha berkah engkau maha berkah maha suci Ya dal jalali wahai yang mempunyai keagungan ya dal jalali wal ikram dan kemuliaan wa nikmatil mar'atu hindun ya nikmatil mar'atu sebaik-baik perempuan yaitu hindun ya contoh kita nikmatil syahid kita adalah nikmatil ya. itu namanya apa taknis ya ya. taknis yang mati nikmatil maratu indun sebaik-baik perempuan indun emang ada orang yang baik ya, kita bilang dia itu baik beliau itu baik subhanallah jadi contoh bilang kita harus begitu supaya apa biar jadi contoh yang lain hmm. dia itu baik masya allah berlombaklah kita menjadi orang yang baik. Hmm. Kalau kita udah tahu bahwasanya kita ada kesalahan, kita buru-buru minta maaf itu satu uh, kelebihan, ya, satu kemuliaan. Kalau kita salah, lalu kita minta maaf. Hmm. Ada yang salah, Umpama nah, kita ada yang salah, itu manusia. Semua manusia pasti punya salah. Termasuk saya pun begitu. Semua orang punya salah, tapi yang sebaik-baik orang punya salah adalah minta ma minta maaf. Jadi apa? Kalau dia minta maaf lagi jadi baik lagi. Jadi nikmatil mar'atu hindun begitu. Jadi bagus lagi. jangan udah salah tapi nggak minta maaf nah itu bi maratu dun <laughs> seburuk-buruk perempuan itu si adun. Yeah. <laughs> udah salah ya, udah salah ya, jelek lagi <laughs> apa nggak mau minta maaf ini apalagi kesalahannya udah diketahui jangan sampai jadi bi satil maratu seburuk-buruk perempuan. Ini jangan sampai. Ini sekedar contoh aja gitu ya. Kalau udah salah, kita udah tahu apalagi diketahui oleh orang kita punya salah kita dia, majang minta maaf. Bi satil maratu. Itu di antaranya. contohnya. Nah, kita langsung buru-buru minta maaf. Nah, kalau kita minta maaf, ya udah salah kita minta maaf. Ah, jadi nikmatil mar'at. Jadi sebaik-baik. Hmm. Jadi baik tuh. Kenapa? Karena memang semua orang itu bersalah, enggak ada yang enggak bersalah. Maka sebaik-baik orang bersalah adalah minta maaf, bertobat. Lalu berjanji tidak mengulangi lagi. Jadilah dia orang yang nikmatil mar'at. Hmm. Jadi pelajaran. Hmm atau kalau perempuan nanti kalau laki juga begitu sama eh, ini kita ambil hikmahnya gitu ya daripada apa namanya pelajaran nahu gitu ya summa zakara baiti kemudian menyebutkan iya musannif fi baiti pada setinggal daripada bait itu pada sisa daripada bait itu anna alamata fiil amri akan bahwasanya ya anna jadi maf'ul bin lafaz zakara akan bahwasanya tanda fi'il amr ya qabulu nuni taukiri ya qabulu menjadi khobar anak ya, isim anna alamata yaitu menerima nun taukid ya menerima nun taukid tanda fi'il amr ya Apalagi menerima nutaukit wa dilalata alal amri bisikotihi dan menunjuki atas ya, perintah dengan sigotnya. Ya. Menunjuki atas perintah dengan sigotnya. Ya. Berarti apa tadi itu? In amrun fu'im. Gitu itu. In amrun fu'im. Ya, in amrun Jika ya dipahami akan amr yang dipahami iya. Ya, dipahami itu amr, dipahami perintah. Nah, dipahami ya perintahnya itu. Nah, ini. Jadi dua, pertama menerima nun taukid, kedua menunjuki atas perintah dengan sigotnya. Nah, dua. Cantana oh, idriban, ya, uhru jenna, idriban masuk nun taukit khafifah, uhru masuk nun taukit sakila. Fa indal latil kalimatu alal amri, maka jika menunjuki oleh kalimat itu atas amr, ya, atas perintah, walam tuk, walam, ya. Walam takbal nuna tauqidi dan dia tidak menerima akan nun Kalimat itu menunjuki amr, tapi dia enggak menerima nun tauqid. Hmm. Fa hija ismu fi'lin. Maka namanya isim fi'il. Isim fi'il am amar. Hmm. Bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr wa ila dalika dan kepada demikian itu asyara beliau mengisyaratkan bikai dengan perkataannya wal amru in lam yakul linni mahal fihi huwa smuna us wa ayal ya wal amru dan amr ya yeah. lafaz amr إن لم jika tidak ada bagi nun tempat fihi padanya enggak masuk nun di situ enggak bisa masuk nun enggak ada tempat ruang masuk buat nun mun, itu namanya isim fiil amr nahusun ba'ma soh ini namanya soh contohnya ini namanya isim fiil amr wa dan hayal Fasa maka bermula la fasa wa hayal dan hayal ismani yaitu keduanya isim wa indalla ala al amr sekalipun menunjuki iya keduanya atas amr sekalipun amr maknanya kenapa ya kenapa dia isim bukan fiil ya li adami qabuliha Iya. Uh, yeah. ini enaknya qabulihi mah nih kalau saya qabuliha yeah. ya nu qabulihi mah yeah. ya iya li adami qabuli ima itu karena tidak menerima keduanya tun sisah sama hayah hal nun taukidi akan nun taukidnya nun i jadi apa maf'ul bi dari lafaz kobuli, ya. Mm -mm. Isim dengan beramal amalan fiil. Ya. Fala takulu maka tidak engkau katakan so hanna enggak boleh. Wala hayya halanna juga enggak boleh. Ya. Wa in kanat so bi uskut. Sekalipun adalah so dengan makna uskut. Ya, diam. Maknanya diam sekalipun wa hayya al bi makna aqbil sekalipun hayya hal makna dengan makna aqbil kemarilah ya menghadaplah oh, ya fal fariqu bainahuma maka bermula perbedaan di antara keduanya qabulu nuni taukidi wa adamu yaitu menerima nun taukid dan tidak menerima Ya, jadi kalau fi'il amr menerima nun taukid baik khafifa maupun sakila. Kalau isim fi'il amr ya sekalipun maknanya amr dia tidak menerima nun taukid. Nah, umpama usku tanna akbilanna enggak boleh. Eh, ini ya, kalau ini boleh. Us usku boleh kalau ini mah. Ini namanya fi'il amr akbilanna boleh ini. dia menerima nun tawkid. Wa la yajuzu zalika fi sa' wa haya' dan tidak boleh oleh demikian itu ya pada sa' dan haya'. Wallahu a'lam bissawab.